guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Ari, anaknya Pak Supari orang Pati. Di video kali ini guys, aku akan memberikan resep dadar jagung untuk diet guys. Bagaimana aku membuatnya? Yuk ikutin video aku. Ini dia guys, bahan-bahan pembuatan mendoan diet. Ada oat, air, kemudian tempe tentu saja, dan juga bumbu-bumbunya ada totole, garam, ketumbar, dan bawang putih bubuk. Yuk ikutin proses membuatnya. Ini tempenya sudah aku iris-iris guys, satu papan ini jadi 8 ya. Jadi sekarang tinggal menyiapkan lapisan luarnya. Masukkan oat sebanyak 3 sendok makan. Tambahkan garam setengah sendok teh. Tambahkan totole setengah sendok teh. Kemudian bawang putih setengah sendok teh dan juga ketumbar setengah sendok teh, lalu diaduk. Tambahkan daun bawang, lalu tambahkan air, diaduk. Tambahkan telur, bagian putihnya aja ya guys, separohnya aja. Nah caranya nanti seperti ini ya guys, tinggal kita goreng. Oke, sekarang sudah panas minyaknya, kita masukkan ya. Kita kasih tepungnya di atas seperti ini guys. Nah seperti ini. Ini tempenya agak tebel guys, kemungkinan ini nanti agak lama ya aku menggorengnya. Tiga aja. Bawahnya sudah setengah matang, mau aku balik ya. Nah, balik seperti ini. Tunggu matang. Bisa dilihat guys, sudah mulai matang. Nah yang ini udah matang, akan aku angkat. Nih sudah matang. Lanjutkan yang lainnya. Ini juga sudah matang, akan aku angkat. Ini sedikit lagi. Oke, cukup. Masukkan yang lainnya ya, guys. Oke.
Ini sudah bisa dibalik ya. Aku akan balik. Ini juga. Dan ini juga. Ini memang membutuhkan kesabaran ya guys. Ini agak lama matangnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ada yang matang. Ini guys. Ini kurang sedikit. Ini sudah. Ini kurang dikit lagi. Sekarang sudah matang semua, kita tiriskan, baru kita plating. Tuh, jadi banyak kan? Ini dia guys, hasilnya. Ini dia hasilnya. Tuh, cakep-cakep kan? Wow, ini enak sekali. Sabar ya, tunggu sampai azan. Oke. Ini dia guys penampakannya. Gimana, kalian berniat untuk mencoba resepnya? Silahkan. Terima kasih sudah menonton.